可能，我那天看得清清楚楚，你啊，Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan melanjutkan lagi pembahasan alur cerita Peerless Battle Spirit. Pada cerita sebelumnya kita telah diperlihatkan Kim Changkong dan juga Pang Rulong yang telah menunjukkan kekuatan martial spirit mereka berdua. Dan sekarang tibalah giliran MC kita Chinan untuk menunjukkan martial spiritnya. Nah geng, akan seperti apakah kelanjutan alur ceritanya? Wokelah sekarang kita akan langsung masuk ke dalam alur ceritanya. Pang Rulong segera berkata dan dia memerintahkan Chinan untuk segera menunjukkan martial spirit yang dimilikinya. Pang Rulong sangat yakin bahwa martial spirit dia lebih hebat dan lebih kuat daripada yang dimiliki oleh Chinan. Beberapa orang tetua yang ada di sana juga sangat yakin bahwa martial spirit Chinan hanyalah martial spirit pedang patah tingkat 1. Sehingga mereka semua yakin bahwa Pang Rulong lah yang telah menjadi juara dalam kompetisi kali ini. Menurut para tetua yang telah berkhianat dan bergabung dengan keluarga Pang, Chinan hanya ingin mempermalukan dirinya sendiri di hadapan umum. Yaitu dengan menunjukkan martial spirit sampah yang selalu menjadi andalannya. Chin Tian juga sangat khawatir karena yang dia ketahui martial spirit Chinan adalah martial spirit pedang tingkat 1. Namun beberapa tetua tidak bisa berbuat apa-apa lagi selain mereka semua berharap kepada Chinan semoga saja dia memiliki keajaiban. Di atas arena, Chinan mengekstrak kekuatan yang dimilikinya sehingga seluruh arena dipenuhi dengan energi yang sangat kuat. Bahkan semua tetua yang berasal dari kedua keluarga mereka semua sangat terkejut karena merasakan kekuatan yang sangat luar biasa berasal dari Chinan. Dan tidak lama setelah itu muncullah martial spirit jiwa dewa perang milik Chinan yang sangat kuat. Semua tetua dan juga paman Tiesan sangat terkejut dan tidak menyangka ternyata Chinan memiliki martial spirit jiwa bela diri kelas 6. Meskipun begitu, Chin Tian sangat gembira meskipun dia juga sangat terkejut ketika melihat Chinan memiliki martial spirit tingkat 6. Bai Heng dan Xiao Xingku juga sangat terkejut dan tidak menyangka ternyata kekuatan Chinan sebanding dengan kekuatan yang dimiliki Pang Rulong. Tetua ketiga yang telah berkhianat juga dia sangat terkejut dan tidak menyangka ternyata Chinan memiliki kekuatan martial spirit tingkat 6. Pang Rulong yang melihat itu dia sangat tidak terima dan kemudian menuduh bahwa Chinan telah membuat penipuan dengan menunjukkan martial spirit tingkat 6 yang palsu. Pang Rulong yang marah segera melesat memasuki arena dan menyerang kepada MC kita Chinan. Namun dengan mudah Chinan berhasil memblokirnya dan membuat beberapa serangan terhadap Pang Rulong. Beberapa saat kemudian martial spirit senjata tingkat 6 milik Pang Rulong melesat menuju ke arah Chinan. Namun martial spirit senjata tingkat 6 tersebut dengan mudah dihancurkan oleh martial spirit jiwa dewa perang Chinan. Dan akibatnya Pang Rulong harus memuntahkan seteguk darah. Dia masih tidak menyangka dan tidak terima bahwa ternyata martial spiritnya dengan mudah berhasil dikalahkan oleh MC kita Chinan. Chin Tian yang ada di pinggir arena, dia sangat gembira dengan kemampuan Chinan yang sangat gagah dan di luar perkiraannya. Xiao Xingku kemudian berkata kepada Bai Heng, jadi sekarang siapakah yang lebih berbakat di antara Pang Rulong dan juga Chinan? Bai Heng dengan sangat kecewa, dia pun menjawab bahwa Chinan lebih berbakat dan dia lebih pantas menjadi murid di sekte Xuan Ling. Pang Rulong yang mendengarnya, dia sangat marah dan tidak terima jika Chinan yang diterima menjadi murid di sekte Xuan Ling. Karena menurutnya mereka berdua sama-sama kuat karena berada di tingkat ke-6.
Chinan yang melihat itu, dia berkata, kalau begitu aku akan menunjukkan kepadamu martial spiritku yang sesungguhnya. Chinan segera mengekstrak kekuatannya dan tidak lama setelah itu muncullah dua bintang lainnya. Yang menandakan bahwa sekarang dia telah mencapai martial spirit jiwa bela diri tingkat 8. Pang Rulong yang melihat itu dia sangat terkejut dan tidak menyangka bahwa Chinan telah berada di tingkat martial spirit tingkat 8. Qin Changkong dan para tetua lainnya juga sangat terkejut alias tidak menyangka dengan kekuatan Chinan yang sesungguhnya. Pang Li dan semua keluarga Pang juga sangat terkejut alias tidak menyangka dengan kekuatan Chinan. Tidak lama setelah itu Xiao Xingku kemudian mengumumkan bahwa juara dalam kompetisi ini adalah Chinan. Dan sekarang dia secara otomatis menjadi murid sekte Xuanling. Beberapa saat kemudian Chinan bertanya kepada tetua Bai Heng bahwa sekarang dia telah menjadi murid sekte Xuanling. Apakah sekarang dia diperbolehkan untuk mewafatkan seluruh anggota keluarga Pang yang ada di sana? Bai Heng yang mendengar itu dia kemudian berkata bahwa maksudnya yang harus diwafatkannya adalah nanti ketika Chinan bertemu dengan musuh yang sesungguhnya. Tidak lama setelah itu Chinan berbalik ke arah tetua keluarga Pang dan dia berkata, karena sebelumnya mereka semua ingin menghancurkan keluarga Chin, jadi sekarang mereka semua harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pang Li yang mendengar itu dia sangat ketakutan dan memohon maaf meminta pengampunan kepada Chinan. Chin Teba juga ikut berkata bahwa dia sangat kesal dan marah kepada keluarga Pang yang selalu bertingkah arogan. Selama ini keluarga Pang selalu berusaha untuk menghancurkan keluarga Qin, tapi hanya dengan santainya mereka semua meminta maaf dan memohon pengampunan. Keinginan Qin Teba adalah mereka semua harus dihukum dengan perbuatan mereka yang setimpal. Tetua lainnya juga berkata bahwa selama ini keluarga Pang telah merebut beberapa tambang dan juga toko milik keluarga Qin. Tetua tersebut sangat tidak setuju jika keluarga Pang hanya mendapatkan pengampunan saja, tetapi mereka juga harus mendapatkan hukuman. Pang Li kemudian menegaskan bahwa setelah ini dia berjanji akan mengembalikan semua aset yang telah diambil oleh keluarga Pang kepada keluarga Qin. Dan dia juga memohon maaf kepada semua orang yang telah merasa disakiti oleh seluruh anggota keluarga Pang. Selain meminta maaf, Patriark Pang Li juga berjanji dia akan memberikan semua orang yang telah disakiti dengan kompensasi. Selama keluarga Pang diampuni, maka dia berjanji akan memberikan apapun yang diinginkan oleh keluarga Qin. Tidak lama setelah itu, Patriark Qin Tian maju dan berkata bahwa selama ini dia telah mengetahui bahwa ada beberapa tetua keluarga Qin yang berkolusi atau bekerja sama dengan keluarga Pang. Dan Patriark Qin Tian tidak menyangka ternyata pengkhianatnya itu adalah tetua ketiga yang sangat dipercayainya. Qin Tian berkata bahwa dia tidak ingin melihat pengkhianat hidup dan berkeliling di wilayah kota Lin Sui. Setelah mendengar itu, beberapa murid dan beberapa tetua keluarga Qin berkata bahwa mereka semua pantas untuk diusir dari kota Lin Sui. Chinan juga berkata bahwa penjahat seperti keluarga Pang memang pantas untuk diusir dari kota Lin Sui. Pang Li sangat gemetar dan dia kemudian berbalik ke arah tetua Bai Heng untuk meminta bantuan darinya. Namun tetua Bai Heng tidak memberi bantuan apapun terhadap nasib semua anggota keluarga Pang. Beberapa saat kemudian Patriark Pang Li berkata bahwa dia berjanji akan mengembalikan semua harta yang diambil olehnya. Dan dia juga berjanji akan meninggalkan kota Lin Sui karena telah melakukan kesalahan besar. Singkat cerita, setelah kompetisi berakhir, beberapa tetua yang suka nongkrong di warung seperti biasa mereka kembali bergibah. Kali ini mereka menceritakan tentang Chinan yang tidak disangka-sangka sekarang dia menjadi orang terkuat nomor satu di kota Lin Sui. Menurut mereka ternyata seseorang yang dikira sampah memiliki martial spirit sampai tingkat 8. Selain itu mereka juga sekarang sedikit tenang karena seluruh anggota keluarga Pang yang telah melakukan kejahatan diusir dari wilayah kota Lin Sui. Setelah ini yang akan mengatur kota Lin Sui adalah keluarga Qin yang menurut mereka semua selalu bersikap adil dan bijaksana. Pada saat ini kita diperlihatkan di tempat lain Pang Sui yang diusir oleh seseorang dari tempat tinggalnya. Karena sekarang seluruh keluarga Pang tidak boleh tinggal lagi di wilayah kota Lin Sui.
Tidak lama setelah itu pengawalnya mendatanginya dan memberikan dia makanan. Dia pun kemudian memeluk pengawalnya dan menangis karena mereka tidak menyangka nasib keluarganya akan seperti ini. Sementara itu di tempat keluarga Kin, beberapa orang tetua sedang berkumpul. Jin Tian sangat gembira karena ternyata sekarang anaknya menjadi seorang jenius yang tidak ada bandingannya di kota Lin Sui. Jin Tieba juga kemudian berterima kasih kepada Chinan yang telah menyelamatkan keluarga Kin dari kehancuran. Beberapa saat kemudian Kin Changkong juga bersalaman dengan Chinan. Dia berkata bahwa setelah ini dia juga bertekad untuk menjadi orang kuat sama seperti Chinan. Meskipun dia tidak akan pergi ke Sekte Xuanling karena tidak diterima di sana, tapi Kin Changkong akan memilih jalan lain untuk menjadi seorang praktisi kuat agar bisa menjaga keluarga Kin. Nah geng, mungkin hanya itulah yang dapat Mimin ceritakan untuk episode kali ini. Wokelah, sekian dari Mimin. Sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya.